sayang sebentar. Apa sih? Jangan cemburu buta gitu dong sayang. Aku sangat sayang sama kamu. Pokoknya pulangkan saja aku sama orang tuaku. Orang tua kamu sang sudah tidak ada. Ah, pokoknya aku mau pulang. Pulang, Pan. Galau. Entah siapa yang mulai, entah kapan semuanya dimulai. Tiba-tiba, galau itu jadi eksis banget. Penyebab galau buat masing-masing orang itu pasti beda. Tapi yang pasti, semua orang pasti pernah galau. Dari presiden, ustadz, kaum alay, sampai tukang becak. Dari yang cantik, sampai yang... ya, lo lihat sendirilah orangnya ini kayak gimana. Dari bayi, sampai nenek-nenek. Dari Sabang, sampai Merauke. Bahkan mungkin sampai ke seluruh dunia. Tapi, film ini bukan tentang mereka. Ini tentang gue. Gue Bara. 3 tahun gue jomblo. 3 tahun gue galau karena cuma bisa pacaran sama laptop. Ada 4 cewek yang bikin gue galau. 4 cewek yang bikin gue pengen garuk-garuk tanah. Fanny, junior gue pas SMP. Dulu, kita sama-sama anggota ekskul Pramuka. Gue suka Fanny. Teman-teman Fanny bilang, Fanny juga suka gue. Gue mau nembak Fanny, tapi gue gak berani. Bukan. Itu bukan tangan gue sama Fanny. Itu tangan Fanny sama pacarnya. Gue telat, fix, gue galau. Ada waktu di mana surat menjadi bagian penting dalam hidup gue. Masa-masa gue jadian sama Cherry. Cherry gak gagu, Cherry bisa ngomong. Tapi sama gue, Cherry cuma mau ngomong lewat surat. 9 bulan kita pacaran. 9 bulan tangan gue pegel karena kebanyakan nulis. Dan 9 bulan bibir gue kering karena selalu nyium kertas. Kita kenalan lewat surat. Kita pacaran lewat surat. Dan akhirnya, kita juga putus lewat surat. Awal masuk SMA, ada 2 cewek yang gue suka. Buat dapetin cewek cantik, gue perlu persiapan yang matang. Gue juga butuh keberanian ekstra. Pas gue sibuk ngumpulin amunisi perang, ada cowok yang deketin mereka. Pas gue udah siap tempur, Ayu dan Sisi udah punya monyet. Sialan. Suka 2 cewek dan gak dapetin 2-duanya tuh, aduh, rasanya sesuatu banget. Serius, sumpah, asli. FM Radio Kiara, selamat malam. Bara sayang, lihat baju gue keren kan? Rara, oh Rara, Rara, oh Rara, Lady Rara. Lo yang udah masuk di sini berarti malam minggunya penuh kegalauan kayaknya semuanya ya. Oke, langsung kita baca nih. Yang pertama dari Ed Dashima. Lo kok gak keluar sih? Katanya galau. Ini kan malam minggu loh. Masa pacaran sama laptop melulu? Emang penting ya, malam minggu tuh harus keluar. Nyolot. Itu malam minggu. Seharusnya lo jalan-jalan keluar, cari kesenangan. Daripada di kamar sendirian ngegalau. Mbak Rara, sayang. Emangnya siapa sih yang lagi galau? Bara sayang. Tiap malam mingguan itu, lo selalu sendirian dalam kamar. Dengerin lagu mellow. Tulis cerita-cerita cengeng, semuanya itu ngebuktiin kalau lo itu galau tingkat nasional. Mbak Rara, gue harus nulis mbak, gue harus nyelesain buku gue. Jadi lo lihat ya, nanti kalau gue udah jadi penulis terkenal, itu cewek-cewek itu pada ngantri nih, mau dapetin gue. Pada ngantri, udah lo tenang aja. Ngantri? Nyamperin lo? Mana mungkin hari gini gitu lah. Gemes, Bara gemes unyu. Ah, baby. Baby. Oi, Bar. Oi, Mas. Nggak malam mingguan? Enggak, Mas. Di rumah aja. Hujan gini males gue keluar. Nah ini hujannya udah berhenti. Ya hujan di luar sih udah berhenti. Hujan di hati gue makin deras. Yuk. Mas bro.
kenapa kau bermuram durja, anak muda? Ada apa? Bro, kalau misalkan gue mau fokus sama sekolah, terus fokus selesain buku gue, emangnya gue salah ya? Enggak. Gue ini jomblo terhormat kan? Hah? Berarti kalau detik ini juga, saat ini juga gue mau deketin cewek, gue bisa aja kan kalau gue mau? Bisa. Asal ada yang mau juga sama Lau, Mas Bro. Bangke lo. Kenalin, ini temen gue, Rio Bramantio. Dan dia punya dua kebiasaan yang selalu bikin gue enak. Satu, selalu manggil orang bro. Dua, sok ganteng. Gini ya Mas Bro, gue bilang sama Lau. Lo itu jomblo akut, jadi gak usah sok deh mau nulis sama sekolah. Bilang aja lo tuh gak laku, coba jujur sama diri sendiri. Kambing lo. Bro, gue ini bukannya gak laku. Gue cuma belum nemu aja yang pas. Lagian buat apa sih? Kalau lo pacaran cuma buat status doang? Kayak anak SMP tuh gak lo? Tuh. Tuh yang itu. Oh, kakak kelas itu. Akhirnya. Dan akhirnya. Pancaran sinar kegantengan gue ada yang sadar juga, Mas Bro. Kenapa lo gak kenalan? Enggak. Ya pasti lagi ingat itu. Pasti. Malu-malu. Kalau ternyata dia ngeliatin gue gimana? Ya gak mungkin lah. Gantengan juga gue daripada Lau. Nih kalau gak percaya. Pagi, Anet. Kamu cantik banget sih hari ini. Ya iyalah, emangnya lo jelek mulu tiap hari. Makan tuh ganteng. Kabara kan? Yang sering nulis cerita di Mading? Iya. Halo kak, nama aku Tata. Halo. Oh iya kak, temen aku ada yang mau kenalan loh sama kakak. Kakak tunggu di sini sebentar ya. Kak, ini temen aku yang mau kenalan sama kakak. Kak, aku duluan ya. Oke, good luck ya. Felin. Bara. Kelas 10 apa, Felin? 10-2. Oh, 10-2. Kok belum pulang? Belum dijemput. Berarti belum dijemput ya? Belum. Fel, kalau aku balik duluan, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Dadah. Ya. Hari ini, gue kenalan sama cewek. Ini momen yang paling penting banget. Momen yang harus dicatat di Muri sebagai momen paling penting dalam hidup Bara di tahun 2012. Mama, papa, rara, oh rara, mama, oh mama, oh papa, oh papa, oh papa, mama. Lu berisik banget sih. Jangan panggil gua mbak, panggil gua Lady Rara. Lady, lu melele. Papa. Rara. Pa. Nih, papa lihat nih pak, kelakuan anak papa nih pak. Makin hari makin kayak orang gila tuh pak. Kalau dia tidak gila, itu berarti bukan anak papa namanya Bara. Halo, baby.
baby Edo sayang. So imut lo. Itu namanya cinta, Bara. Sini. Cinta itu bisa merubah dari tadinya yang kelakuannya seperti cacing kepanasan, ketika dapat telepon dari kekasihnya, dia berubah anggun seperti putri keraton. Kayak putri keraton? Ya, itulah kehebatan cinta. Rara sudah punya pacar. Nah, kamu ganteng-ganteng belum punya pacar. Ganteng-ganteng mubazir itu namanya. Sia-sia. Udahlah, Pak. Cari pacaran bisa kapan aja. Perjalanan masih panjang kok. Iya, Bar. Jangan dengerin papamu. Bentar ya, Pak. Ma. Felin. Lucu juga ya. Banget sih. Gimana siapa lo? Bro. Ya elah, bro. Pelit amat sih lo. Lihat dikit doang. Anak mana, bro? Anak sekolah kita. Bokap gua, bray. Ya kali. Emang gua domoe dangkalan banget bisa lo begoin begitu. Mana mungkin, bro, lo bebe mana bokap cengar-cengir najis begitu. Ora. Bilang aja kepo gitu. Bro. Bara. Bara Maesa, kalau gua ngomong direspon dong. Iya. Kenapa kamu? Kelepasan. Anu, kalau kelepasan ke kamar mandi sana. Belum pulang, Fel? Belum, Kak. Abis supir aku lama banget jemputnya. Oh, belum dijemput? Mau bareng aku nggak? Hah? Loh, emangnya kakak mau nganterin aku pulang? Kamunya mau nggak aku anterin pulang? 2 tahun gue bawa 2 helm. Akhirnya, kejadian juga ada cewek cakep yang mau gue anterin pulang. Makasih. Makasih ya, udah mau nganterin aku pulang. Iya, sama-sama, Fel. Kakak nggak mau masuk dulu? Next time aja deh. Aku langsung pulang aja, Fel. Ya udah deh. Kalau gitu, aku masuk dulu ya. Oke. Dah. Dadah. Fel. Ya. Yeah. Helmnya mau disimpan.
Oh iya. Maaf ya, Kak. Iya, gak apa-apa kok. Dah. Hari-hari berikutnya, gue jadi lebih deket sama Felin. Aku berangkat dulu ya, Min. Assalamualaikum. Gak perlu waktu lama, gue langsung ngerasa nyaman sama Felin. Siap? Siap. Itu aku mendengarkan dari inspirasi orang lain, ataupun aku nonton DVD. Cara Felin merhatiin pas gue ngomong, dan cara Felin ngerespon omongan gue. Kelihatan banget kalau Felin itu tahu gimana caranya supaya orang ngerasa dihargai. Gue suka sama sikap cewek kayak gitu. Kalau cerita tentang pasangan, gak bisa aja deh. Fel, nanti malam kamu ada acara gak? Gak ada. Aku mau ajak kamu pergi. Kemana? Pokoknya nanti aku jemput jam 7 aja, oke? Janji. Janji. Ya udah, aku kelas dulu ya. Iya. Ya. Dah. Dah. Semua kriteria cewek ideal gue ada di Felin. Fix, gue jatuh cinta. Kak. Nih, gantian main. Oh, yang gede itu? Yes! Yes, Kak! Menang, Kak! Dia sering mencepol rambutnya. Menurut gue, cewek yang rambutnya dicepol itu, kecantikannya nambah 10 kali lipat. Dia punya mata indah, mata yang ekspresif. Dia punya senyum yang manis banget. Senyum yang bikin hati gue adem. Ah, Kak Bara. Kak Bara, aku seneng banget deh, Kak. Kak, makasih ya, Kak. Aku udah mau ngajak aku ke tempat ini. Fel. Aku boleh ngomong sesuatu gak sama kamu? Kakak ini kenapa sih? Mau ngomong aja pakai izin segala. Iya. Kakak mau ngomong apa? Gini, Fel. Kambing! Susah amat sih nyata ini. Aku... aku ke toilet dulu ya, Fel. Bentar aja. Aku sakit perut banget. Iya. Wah, cantik sekali ini. Kamu punya selera yang bagus terhadap perempuan. Walaupun muka kamu tidak mewarisi muka papa, tapi soal selera terhadap perempuan, kamu benar-benar mewarisi selera papa. Punya pacar kok gak bilang-bilang sih. Ya. Belum resmi, Pak. Resmiin dong! Tunggu apa lagi? Bara nunggu waktu yang pas, Pak. Bara, my lovely son. Untuk pacaran itu, tidak perlu ada waktu yang pas. Tapi kamu harus mencari waktu itu. Ingat, pepatah Inggris yang mengatakan time is money itu salah dalam pacaran. Yang benar adalah time is love. Timing is everything. Kamu harus mencari timing itu. Tapi, Pak. Nggak usah tapi-tapian. Kalau kamu membiarkan waktu terlalu lama, itu memberikan peluang orang lain untuk merebut hati dia dari sisi kamu. Atau jangan-jangan papa yang masuk nih. Apa-apa.
Malah bengong. Cinta itu tidak harus dipikirkan. Tapi kamu harus mengejarnya. Do the best. Action. Ingat. Dikejar. Ya? Ingat. Apa? Dikejar. Kurang fase. Dikejar. Dikejar. Alhamdulillah, kamu sudah bisa. Astagfirullahaladzim. Oke, gue harus ikutin nasihat papa. Hari ini gue harus nembak Velen. Harus. Gue gak boleh nunda lagi. Kabara? Vel. Kak, maaf ya. Aku gak bisa pulang bareng sama kakak hari ini. Soalnya aku ada acara keluarga. Gak apa-apa ya. Kak. Kak. Iya, gak apa-apa. Vel. Aku boleh ngomong sesuatu gak? Gak boleh. Oh. Ya boleh lah, Kak. Emang mau ngomong apa sih? Izin ke toilet lagi. Enggak. Vel. Kenapa? Aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Maaf. Aku gak bisa. Gak bisa nolak. Yaudah deh, Kak. Bar. Aku pulang duluan ya. Dadah. Dadah. Hati-hati ya, Vel. Iya. Dah. Yes. Thank you. Oh, ada yang jadian. Makan sih, Mbak. Lo kok gak cerita-cerita sama gue? Lo gak pernah bilang-bilang sama gue? Udah gak pernah anggap gue lagi ya? Mbak, gak usah dramatis gitu deh, Mbak. Jadi beneran, lo udah punya pacar? Bener? Akhirnya! Setelah 3 tahun ngejomblo, ada yang gue punya pacar juga. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mencabut kutukan jomblo buat adik hamba ini. Makan. Mbak, gak usah lo baik kayak gitu deh, Mbak. Jadi siapa? Siapa cewek yang mau-maunya jadi pacar lo? Tuh kan, kalau ngomong gak punya perasaan kan. Jaga perasaan adik dikit, kenapa sih? Siapa sih? Teman sekolah lo? Iya. Coba mana orangnya, gue mau lihat. Nih, namanya Velen, Mbak. Gimana? Ini? Pasti lo pakai pelet. Ayo ngaku. Mana mungkin cewek secakap ini mau nerima lo jadi pacarnya? Lo pakai pelet apaan? Hah? Ngaku sama gue. Lo pakai pelet apaan? Ngaku sama gue! Mbak, gak usah pakai gue, Mbak. Pakai gue ya? Tuh, kan malah ditambahin lagi. Maaf. Benar ya. Benar pacar lo. Ini untuk kamu. Apaan sih? Jil. Apaan sih, yuk? Diam, Lau. Nih, bro. Nih, bro. Nih. Ini. Ya, iya, terus kenapa? Jadi begini. Lo
fix mau pacaran dan keluar dari klub jomblo kita. Begini, bro. Sempak lau. Bro Rio, lo kan sahabat gue yang paling baik nih ya. Jadi seharusnya lo tuh doain gue, bro, supaya gue tuh lancar sama Felin. Bukan malah ngeribetin gue, bro. Gak bisa begitu, Bar. Gue tahu lu, bro. Kalau lu pacaran, fix, ribet, repot. Tinggal lu. Iya, gue denger lu. Apaan sih? Ya Allah. Gue lihat doang. Halo? Iya. Yuk, Pak. Iya, iya. Bentar ya. Iya, iya. Ini aku lagi mau kesan. Bye, baby. Baby, baby, Ci! Dia ke kantin, kita musyawarahkan yang di kantin. Bro, nah lu bro. Sorry banget nih, sorry banget gue sebelumnya ya. Gue harus ke kelasnya Felin. Lu makan sendiri aja ya. Sendiri? Iya. Wah tega lu. Gue sama siapa dong bro? Gue sendirian. Iya, lu gak punya temen ya. Oh, gue sakit. Masaki, sini, Masaki. Sini. Rio mau ngajakin makan katanya. Ini teman sama Masaki. Bar. Kambing lu ya. Mau diajak makan nih? Iya, yeah, makan kumis. Ayang, udah ngerjain PR belum? Beneran. Banyak hal yang berubah setelah gue jadi pacarnya Felin. Dari yang tadinya manggil aku kamu, sekarang jadi pakai ayang-ayangan. Dari yang tadinya BB cuma dipakai buat BB-man doang, sekarang dipakai sampai teleponan berjam-jam. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama bulan apa? Sama-sama mendarangi malamku yang gelap ini. Dari yang tadinya malas sekolah, sekarang jadi pengen cepet-cepet ke sekolah. Biar bisa ketemu pacar. Tumben lu udah rapi. Duluan ya, Mbak. Bareng tungguin gua. Sorry gua buru-buru. Aduh, bareng dong, ntar gua sama siapa? Dari yang tadinya BB-man cuma kalau inget doang, sekarang jadi BB-man kapan aja. Dan di mana aja. Setelah ada dia, gua enggak pernah kehabisan cerita buat ditulis. Selesai. Dikit lagi nih, bentar ya. Minggu pertama pacaran, semuanya manis banget. Rese, yarin. Makasih ya, Mas. Minggu kedua, masih manis dong. Masuk minggu ketiga, masih manis. Lah, itu seru banget gak sih? Masuk minggu keempat, manis. Makasih ya, Pak. Ya. Bulan pertama, semuanya manis. Masuk bulan kedua, manisnya hilang. Berubah jadi asem. Kamu kenapa, Fel? Apa-apa. Udah. Itu doang. Kamu gak mau tahu gitu aku kenapa? Tadi katanya kamu gak kenapa-kenapa. Kamu nyebelin banget ya. Kalau aku jawabnya gak apa-apa, itu artinya aku kenapa-napa, Bar. Kamu gak sensitif banget sih jadi cowok? Yang peka dong. Diem lagi. Kamu tuh hibur aku dong, Bar. Kamu bukannya bikin aku seneng, malah bikin tambah bete ya. Belin deh. Hibur kayak gitu ngapain? Nyanyi kek, nari kek. Candain aku kek gitu. Bara, aku itu gak lapar. Nyebelin banget sih. Kenapa gak dimakan? Oh, yeah. You're all in.
pulang ya. Yoi. Nggak, gue nanya deh. Gue harus laporan dulu nih. Ah, kan baru gue bilang apa kalau pacaran pasti ribet. Tenang aja. Gue janji kok. Ya mau baru. Bentar ya. Iya. FL. Udah. Yuk. Tep. Kalau misalkan ke toko bukunya diganti besok aja gimana? Gak apa-apa gak? Atau apa-apa ya? Ya. Gak apa-apa deh. Makasih ya, Fel. Eh, tapi emangnya kenapa sih? Kok sampai gak jadi? Ada yang darurat banget ya? Iya, Fel. Ini gawat banget. Kenapa? Aku harus nonton basket sama Rio. Emang kayak gitu deh. Jadi kamu ngebatalin janji kita cuma gara-gara pengen nonton basket sama Rio? Gitu? Ya kan turnamen basketnya jarang-jarang, sayang. Aduh, Bara. Kamu sejak kapan sih suka sama basket? Kenapa sih kamu lebih milih Rio dibanding aku? Kamu lebih sayang sama Rio dibanding aku? Pacar kamu itu sebenarnya aku atau Rio? Jawab dong! Pilih aku atau Rio? Ih! Rusak dong nih. Ah, sial banget sih gua. Iya, Fel. Itu kamu ngapain sih pake nge-tweet bad day gitu? Kamu tuh kenapa? Gak apa-apa kok. Beneran? Iya, gak apa-apa. Aku cuma bete aja. Aduh, Bar. Kamu tuh ngapain sih pake chat ke Twitter segala? Kamu kan punya pacar, Bar. Kenapa gak curhatnya ke aku aja? Fel. Udah ya, aku gak mau berantem. Siapa juga yang mau ngajakin kamu berantem sih? Yang ada juga kamu yang ngajakin aku berantem. Fel. Kamu tau gak persamaan kamu sama sinetron apaan? Capek, dramanya gak selesai-selesai. Kamu kok kayak gitu sih ngomongnya? Bar. Bar, jangan diem aja dong. Aku kan lagi ngomong, Bar. Dimatiin lagi, ah. Sik banget sih ini orang. Woi, udah apaan mas bro? Pacar Lau ngambek lagi, nah? Jadi lu jangan bawel deh, gue pusing nih. Eh, punya pacar ribet ya, repotin nih. Kan gue udah bilang dari kemarin, gue udah bilang. Lo itu emang udah nasibnya kayak gue, jadi jomblo. Lo mendingan ngaca deh. Mungkin lo kayak pantat ayam lo. Anyep. Udah. Iya, udah. Sekarang gini deh. Lo mendingan balik aja. Pacaran sama laptop. Iya gak? Ya daripada lo galau begini mas bro. Rugi tau gak lo? Kalau gara-gara cewek. Mendingan lo terusin tuh tulisan lo. Katanya mau bikin buku. Buku apaan kalau begini? Iya, bawel lo. Gue lagi stres nih. Hah? Kayaknya gue mau lari dari kenyataan, bro. Gue mau cuti jadi pacar Evelyn mulai malam ini. Hah? Cuti?
Serius lah, Berarti malam ini Bara sebetulnya jadi pacar aku dong. Najis lu apaan sih ya? Yalah bro. Fix bro. Kayaknya udah gila deh. Kenapa muka lu? Kusut amat? Usah kepo deh, Mbak. Sejak kapan sih kakak lo ini gak pernah kepo? Nah, sini lah, duduk dulu. Santai dulu, duduk. Kenapa? Ada masalah ya sama Felin? Enggak. Gak usah bohong deh. Jelas-jelas di jidat lo itu ada tulisannya. Lagi galau. Mbak, udah deh. Lo masuk aja deh, Mbak. Loh? Kok lo yang jadi ngusir gue? Jelas-jelas gue yang duluan sini. Nggak lihat apa gue lagi pacaran? Ya elah. Gue pinjam bentar kok laki lo. Nggak bakal gue apa-apain. Gue nggak demen sama batangan. Ya kan, Mas? Tuh. Bentar aja. Ya. Baby sayang, tolong jagain ya calon adik iparnya. Kok lo bisa sih pacaran sama kakak gue yang kayak gitu? Dia kan rasanya dunia akhirat. Hei, Bara! Gue denger! Iya. Mau gimana lagi, Bar? Namanya juga sayang. Gue juga sayang kok sama Felin. Ya. Tapi gue gak sayang sih sama sikapnya. Kelakuannya bikin gue pusing, Mas. Beneran deh. Gue udah hampir gila kayak kakak gue. Gak ngerti deh gue. Hei, Bar. Pacaran itu nggak cuma senang-senang doang. Harus sama-sama saling belajar. Saling ngertiin, saling nerima. Apaan, Mas? Kayak selama ini gue doang yang ngertiin Felin. Felin nggak pernah tuh ngertiin gue. Oh ya? Masa sih? Pacaran itu kan harusnya saling ngertiin dan saling kompromi. Gue sama kakak lo juga gitu loh. Contohnya gimana? Kakak lo tuh bisa nerima gue. Yang kalau kata dia ya, gue ini kaku, kayak robot. Dan gue bisa nerima kelakuannya kakak lo. Yang udah kayak Lady Gaga kalau lagi kesambet. Lo tau sendiri gitu. Kalau mau pergi aja pakaiannya buset dah. Hebo banget dah kayak mau konser. Baby sayang, aku denger loh. Gini Bar, pacar itu kayak milih sepatu. Semua orang pasti punya sepatu. Tapi gak semuanya pas, kan? Sekarang pilihannya ada dua. Lo masih mau pakai itu sepatu, atau lo cari yang lain. Ngerti kan maksud gue? Tetap! Waktunya habis! Sekarang saatnya kita pacaran lagi. Bara, masuk. Iya. Thank you, Mas. Sip. Kok ada suaranya sih? Ya, terus kamu maunya gimana, Za? Ya gak bisa gitu lah. Aku udah nyiapin semuanya dari 2 bulan yang lalu. Loh, kok jadi aku yang dibilang egois sih? Seharusnya aku yang ngomong kayak gitu kan kamu? Ingat ya, Za. Gak semua hal yang kamu mau itu harus aku turutin. Ngerti? Za? Reza? Matiin lagi. Ih, Reza tuh resek banget sih. Kenapa sih? Semua cowok tuh sama aja. Dia pikir kalau gak ada dia, gue gak bisa hidup gitu. Ya enggak lah. Kenapa sih semua cowok tuh selalu ngerasa sok berkuasa? Enggak banget, tau gak? Kenapa ya? Cewek itu sensitif banget kayak pantat bayi. Kenapa lo? Rasa gue lagi ngomong sama lo? Ya, kan gak ada orang lain. Cuma ada gue sama lo.
Gue Bara. Sebelah IPA 2. Sorry ya. Gue gak main sama Junior. Lo bisa gak pergi dari sini? Gue lagi pin sendiri. Kan gue duluan duduk di sini. Tanya aja sama kursinya. Lo duluan? Iya. Heh. Gue duluan yang sekolah di sini. Gue senior, lo junior. Dan ini tempat gue. Syuh. Dasar senior gila hormat. Apa? Lo ngomong apa barusan? Lo kalau berani ngomong depan gue langsung. Jangan di belakang. Enggak, orangnya tadi nyangkut. Chicken. Bar, kamu tahu gak sih, Bar? Hari ini aku seneng banget deh. Soalnya nilai aku tuh paling bagus sekelas. Ternyata di malam aku belajar itu gak sia-sia ya, Bar? Bar! Kamu ini kenapa sih dari tadi diem aja? Kayak anak kecil deh kamu, Bar! Bara! Kalau ditanya sama orang tuh dijawab dong! Ya ampun, kamu tuh ngomong dong kalau lapar. Dari tadi diem itu ternyata lapar. Ya udah, sebentar ya. Aku panggilin tukang es krimnya dulu. Bang! Makasih ya udah mengantarin aku pulang. Kamu kenapa sih? Hah? Diajak ngomong dari tadi, diam aja. Kalau ada masalah tuh ngomong. Jangan kayak gini. Heran deh aku sama kamu. Kenapa? Gak percaya kalau cerita sama aku? Kamu udah gak nganggap aku pacar lagi? Gitu? Iya. Nganggap ya? Iya. Udah. Udah selesai ngomelnya? Vel. Aku capek. Dan aku mau kita putus. Canda. Nggak lucu. Aku serius, Vel. 2 bulan aku pacaran sama kamu, Vel. Dan 2 bulan aku mencoba untuk ngertiin kamu. Tapi sampai sekarang aku gak ngerti-ngerti, Vel. Aku gak ngerti sama sikap kamu yang overdramatis. Sama kamu yang selalu ngambek. Selalu minta diperhatiin. Selalu minta dimanjain. Dan kamu selalu merasa dunia ini tuh seolah-olah milik kamu doang, Vel. Vel, aku emang pacar kamu. Tapi aku masih punya kehidupan lain. Aku masih punya teman-teman aku. Dan aku masih punya banyak kegiatan yang harus aku urusin. Bukan cuma kamu doang, Vel. Kamu tuh egois, tau gak, Vel? Jadi semua salah aku. Terus kamu mau putus. Aku enggak. Bar, aku sayang banget sama kamu. Sayang banget, Bar. Dan aku gak mau kita putus. Sebelum ada kamu, hidup aku gelap. Tapi semenjak ada kamu, hidup aku berwarna, Bar. Dan aku gak mau hidup aku gelap lagi.
Aku minta maaf banget, Bar. Kalau aku emang salah. Tapi aku janji, aku gak akan bikin kamu bete lagi. Janji. Semuanya, apa kabar dunia? Masih tetap asik gak sih? Harus dong. Dan pastinya masih di 96,69 Kiara FM. Dan tentunya sudah ada Echa di sini yang bakalan nemenin kamu sampai 4 jam ke depan. Dan sebelum kita menggalau bersama nih, Echa punya lagu yang pas banget kayaknya buat nemenin kamu yang malam ini mungkin lagi galau tingkat provinsi. Hai sayang. Aku punya sesuatu loh buat kamu. Nih. Mulai sekarang, kalau kamu lagi bete, kamu bisa nulis semuanya di sini. Yang ada di sini, sama di sini. Jangan pernah dipendam sendiri ya. Ini stres loh. Kenapa tiba-tiba Felin berubah jadi manis manja begini? Gua gak bisa diem aja nih. Gua harus cari taktik baru. Tiga cara menjauhi pacar versi Bara Mahesa. Satu, saat pacar lo nyariin lo di kelas, bersembunyilah. Tapi, hindari bersembunyi di dekat bangku temen lo yang parno karena takut diintipin. Ngintipin gue ya? Ih, Bara bokep! Bara! Ya Allah, Bara bokep banget sih, Bara! Lo ngapain sih di sini, Bara? Ih, Bara! Dua, pas jam istirahat, jangan makan di tengah keramaian. Sembunyilah di dekat penjual makanan yang kamu makan. Tapi... jangan di dekat kompor yang masih nyala. Tiga, ketika sembunyi di kantin tidak berhasil, bersembunyilah di toilet. Tapi... Kak? Jangan yang ada isinya. Kok lo ada di sini sih? Kenapa? Mau bilang ini tempat lo, terus gue nggak boleh kesini, gitu? Enggak. Ini kan tempat umum. Lihat tuh, banyak kok orang yang berkegiatan di sini. Kenapa? Mau ngatain bacaan gue norak, anak kecil? Enggak. Gue nggak nyangka aja. Cewek galak kayak lo ternyata bacanya buku princess kayak gitu. Lo tuh belum kenal sama gue, tapi udah ngatain gue 2 kali ya? Enggak. Barusan lo ngatain gue galak. Dan secara gak langsung, lo juga udah nyindir selera baca gue. Gue Bara. Gue udah 2 kali loh ngajakin lo kenalan. Dan kalau sampai saat ini lo masih nolak juga, lo dosa lo. Di agama itu dijelasin, kalau menjalin tali silaturahmi sesama umat beragama, itu hukumnya wajib. Dosa kalau menolaknya. Iya. Gue Diandra. Panggil aja Di. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas. Di. Gue bisa nganterin lo pulang kok, kalau lo mau. Nggak usah, gue bisa pulang naik taksi kok. Nggak baik lo, nolak bantuan orang lain. Nggak baik juga lo, gangguin cewek orang. Lo tuh lucu banget deh,
kalau lagi salah tingkah kayak gitu? Pak, taksi, Pak. Gue duluan ya. Di. Sayang loh uangnya kalau dipakai untuk bayar taksi. Mending ditabung aja untuk masa depan. Biar gue antar lo aja. Si Neng. Malah ngobrol aja. Mendingan di dalam aja ngobrolnya. Dalam adem. Maaf, Pak. Saya nggak jadi. Saya pulang sama teman saya aja. Oke lah kalau gitu. Awet-awet ya pacarannya. Dari sini kira-kira rumah kamu masih jauh nggak? Enggak sih, cuma tinggal beberapa rumah lagi. Akhirnya nyampe juga. Oh, gitu. Makasih ya. Mau mampir? Nggak usah deh. Takutnya hujan. Ini udah mendung banget. Makasih ya. Jadi, 3 hari yang lalu baru minta putus sama lo. Dan lo gak mau. Vel, dengan dia udah minta putus sama lo aja, itu udah jelas dia gak sayang sama lo, Vel. Ya tapi kan gue masih sayang sama dia. Gue sayang banget, Tak, sama dia. Dan lo juga tahu kan, dia itu pacar pertama gue, Tak. Bara sayang kok sama gue. Oh ya? Siapa nih? Cantikan Diandra dulu, apa Diandra sekarang? Ini kamu? Iyalah. Nih, minum dulu biar anget. Makasih. Cantikan sekarang sih. Gini ya, seharian ini aja Bara gak ngabarin lo apa-apa kan? Lo BBM gak dibalas, lo telepon gak diangkat, lo cari dia kemana-mana juga gak ada kan? Itu udah nunjukin kalau Bara tuh udah malas sama lo, Vel. Enggak. Gini lo, Tak. Ya mungkin si Bara tuh emang lagi bosan aja sama gue. Tapi kalau dia udah nggak bosen juga, dia balik lagi kok kayak dulu. Lo yakin? Tadi kan lo sendiri yang bilang, kalau Bara tuh masih sayang sama lo. Kalau dia masih sayang sama lo, dia nggak mungkin dong nyuekin lo, dan dia nggak akan lari dari lo, Vel. Kenapa? Beda banget ya? Iya. Cantik kan butuh pengorbanan. Kayak cinta ya. Cinta juga butuh pengorbanan loh. Masa sih? Contohnya gue. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, gue harus ngabarin cewek gue. Kalau enggak, kelar semuanya, kelar. Gue juga berkorban kali. Ya emangnya lo pikir gue selama ini mati-matian diet, salon, perawatan tubuh, itu buat siapa? Ya tapi gue yang udah mati-matian kayak gini aja, cowok gue masih jarang banget ada buat gue. Dia malah lebih sering pergi sama teman-teman kampusnya. Ya gue capek lah, berkorban terus. Lagian, ngapain sih kita pacaran tapi cuma bikin capek aja. Gue juga capek sih bohong terus. Buat apa kita pacaran kalau kita gak bisa jujur? Buat apa sih? Kita punya pacar, tapi kita masih sering ngerasa sendirian. Thank you.
baru pulang lo. Nih, Feli nyariin lo. Dari tadi nelfon terus nih, tangkap nih. Halo? Ya ampun, Barat. Kamu tuh kemana aja sih, Bar? Kenapa sih gak ngabarin aku? Aku tuh khawatir tau gak nyariin kamu dari tadi. Diteleponin gak bisa-bisa. Fel. Kenapa? Kayaknya kita mesti break dulu deh. Hah? Aku butuh waktu buat diri aku sendiri. Dan kamu pasti juga butuh waktu kan untuk diri kamu sendiri. Kamu mau... kita break sampai kapan? Sampai kamu bisa berubah. Dan gak ngebuat aku stres lagi. Kaulah bintangku yang meredup perlahan, terambil cahayanya. Kaulah bintangku yang meredup perlahan, tak lagi terangi malam. Kabur. Eh, ada Kak Bara. Pasti Kak Bara kesini nyariin aku ya? Velin mana ya? Kakak nyariin Velin. Velin! Dicari nih sama cowok lu! Lu masuk aja. Kamu kenapa sih, Vel? Gak apa-apa. Vel. Au! Mau ke toilet. Velin. Lepas. Ini udah makin gak bener nih. Gua harus cepatnya putusin Velin. Sebelum semuanya makin parah. Bengong aja siang-siang. Nah, Di. Lu mau jadi pacar gua gak? Kesambet ya? Gua serius, Di. Tapi, Bara, lu kan udah punya pacar. Gua juga. Tapi kita sama-sama gak bahagia kan sama pacar kita masing-masing. Siapa tau kalau kita pacaran, kita bisa membahagiakan satu sama lain ya, Di. Kayak yang lu bilang waktu itu, Di. Buat apa kita punya pacar kalau kita masih ngerasa sendirian? Gimana? Thank you.
Kak Diandra. Ya Kak Diandra lah. Lo gak liat bodinya langsing kayak gitu? Lo gimana sih, Kak? Lo temen gue apa bukan sih? Males. Salah ngomong nih gue nih. Kak Diandra. Ya? Aku boleh nanya gak, Kak? Kak Di tahu kan kalau Bara itu pacar aku. Lo gak usah ingetin gue deh. Lo tuh bukan alarm handphone gue. Kalau gitu, kakak bisa nggak jauhin Bara? Lo bisa nggak putusin Bara? Felin, lo tahu kan Bara tuh udah nggak tahan pacaran sama lo. Tapi Bara masih sayang sama aku kok, Kak. Tapi dia juga sayang sama gue. Bara itu udah gak sayang sama lo. Dia lebih sayang sama gue. Lo itu cuman anak kecil yang manja, yang kerjaannya selalu ngerepotin Bara. Dan lo tahu gak? Bara itu udah muak banget ngeliat kelakuan lo. Tapi... Apalagi? So, gimana, Fel? Felin! Entah mana yang lebih sakit, kehilangan kamu atau digantungin terus sama kamu, Bar? Bar. Ya, Fel. Kenapa, Fel? Kamu benar jadian sama Kak Diandra. Jawab, Bar. Iya, Fel. Aku pacaran sama Diandra. Masih inget gak? Ini tempat jadian kita. Iya. Aku ingat. Sekarang aku mau putus. Udah berusaha untuk perbaiki hubungan kita. Tapi percuma aku mati-matian kalau kamu inginnya terlepas. Bar, aku udah berusaha berubah demi kamu. Tapi kamu malah pergi ninggalin aku. Dan bahkan kamu jadian sama Kak Diandra.
Apa aku segitu gak pentingnya buat hidup kamu? Apa aku cuma figuran yang numpang lewat gitu aja? Fel, udah dong jangan nangis. Aku gak suka bikin kamu nangis. Aku gak suka ngeliat kamu nangis, Fel. Bar, omongan kamu tuh kayak nasi yang didiemin 2 hari. Basi! Fel, Felin. Cocok sama si Felin. Makanya gue saranin lo tuh putusin si Felin. Bukannya duain anak ngehe. Ya begitu, begitu emang. Emang lo begitu kalau diomongin. Bolot, pura-pura bego, tau gak lo? Gue emang belum pernah pacaran, bro. Gue gak ngerti apa-apaan. Tapi lo mesti ingat, gue nih sahabat lo. Gue tahu isi otak lo, gue tahu baju lo, gue tahu dalaman lo. Yang terakhir enggak? Mana bara yang dulu? Bara yang neko-neko, ribet kok udah begini urusannya, tau enggak? Bar. Bara. Bara Manesa, gua lagi ngomong. Ambilin gua minum dong, Bar. Seret. Dari tadi gue ngomong mulu kan. Pakai es. Gak pakai es juga gak apa-apa kok. Pagi, Di. Pagi, Bara. Helm kamu? Iya, helm kamu. Sini. Loh. Loh, Di. Kok dibuang, Di? Tara. Ini buat kamu. Yang ini buat aku. Tapi itu kan helm kesayangan aku, Di. Ya, tapi aku nggak mau pakai helm bekas Felin. Bara, kalau kamu mau jadi pacar aku, kamu tuh harus selalu tampil oke. Jadi kalau aku ajak pergi, kamu tuh nggak malu-maluin. Ngerti? Ya udah, pakai dong. Pakai. Nanti kita ke salon ya. Salon? Tapi aku gak mau, Di. Aku udah booking tempat buat 2 orang. Titik. Oh iya, makasih ya, Bu. Di, aku bisa makan sendiri kok. Lo emangnya kenapa sih kalau aku mau nyopin kamu? Gak boleh. Biasa aja kali ngeliatin mantannya. Pacarannya terus sama laptop. Lupa ya? Kalau aku tuh lagi bete. Udah dong, Di, jangan bete gitu dong. Orang cuma naik 1 kilo doang, kok Di gak kelihatan. Bara, kamu tuh gak ngeliat ini pipi aku nih. Enggak, Di. Ini pegang deh, lengan aku pegang nih. Udah gede banget kan, kayak petinju. Di, please gak usah dramatis ya. Kalau aku mau drama emang kenapa? Kamu gak suka? Oh, kamu mau marah sama aku? Kita pulang aja ya. Udah mulai sore nih. Bentar ya, aku biar dulu ya. Kenapa lihat-lihat? Mau ngatain gua gendut ya? Duh.
Di, boleh tunggu sebentar gak, Di? Sebentar aja. Kenapa? Jangan bilang mogok. Bara, mogok ya? Bara, jawab dong. Kamu tuh ya, kalau ditanya langsung jawab dong. Ya bentar dong, Di. Kamu gak ngeliat aku lagi ngapain? Bensin aku habis. Gak usah teriak depan muka gue segala kali. Sampai lo pikir lo siapa? Kenapa sih gue jadi sial kayak gini? Susah ya pacaran sama lo. Udah naik motor, pakai acara bensin habis segala lagi. Ribet. Nih pegangin. Ini. Halo Za, kamu di mana? Pas banget. Jemput aku dong. Aku lagi di bawah flyover TB Simatupang. Udah deh, gak usah banyak nanya, buruan kesini. Kamu nelfon siapa sih? Reza, aku minta jemput. Ngapain lagi minta jemput sih? Aku tuh tinggal cari bensin doang, abis itu udah selesai kok, bentar doang. Bara, aku tuh gak bisa panas-panasan di sini. Kamu gak lihat apa nih rambut aku, kulit aku, muka aku. Kalau gosong gimana? Gue pikir jadian sama Diandra bakalan bikin gue happy. Bukannya happy, yang ada semuanya malah makin gak beres. Pagi, Di. Kenapa semalam lo reject telepon gue? Aku... Kenapa? Lo udah males ngomong sama gue? Oh! Atau lo udah gak mau ngomong sama gue lagi? Udah gak mau telepon gue lagi? Bukan gitu, Di. Aku gak bisa kayak gini terus, Di. Jangan bilang lo mau mutusin gue. Kita gak cocok, Di. Aku gak tahan sama sikap over dramatis kamu. Kamu gak menghargai aku. Aku ini manusia, Di. Bukan mainan kamu. Talk to my hand. Aku serius. Gue juga serius. Bara, lo pikir gue seneng apa pacaran sama lo? Enggak. Oh ya, satu lagi ya. Sebelum lo putusin gue mau putusin lo duluan. Bara Mahesa, mulai detik ini, kita putus. Mangkus! Mangkus cepetan! Ini punya gue. Balikin. Astagfirullahaladzim. Hari-hari gue gak pernah seburuk ini. Gak pernah. Hati gue patah. Hidup gue berantakan. Bara Mahesa, coba kamu jawab. Bara! Saya masih sayang, Bu. Ibu juga sayang sama kamu. Cek kan?
Ada apa, wahai Bara, my lovely son yang handsome? Lagi galau, Pak. Galau? Kalau kamu galau di malam hari seperti ini, orang menyebutnya galau in the dark. Itu glow in the dark, Pak. Beda ya? Beda. What happened? Kenapa sih, Pak? Cewek itu ribet banget. Jadi sama yang satu, drama. Jadi sama yang satunya lagi, makin drama. Ah, Bara, kamu tahu nggak kalau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Ya tahu lah, Pak. Tapi kita ini kan lagi ngomongin cewek, bukan tulang. Belum selesai, ada kelanjutannya. Tulang rusuk itu bentuknya seperti begini. Kamu tidak bisa memaksakan untuk meluruskannya. Karena ini akan patah. Begitu juga perempuan. Gak bisa kamu paksakan. Jadi kamu harus mengikutinya. Kalau kamu sudah dapat mengikutinya, itu akan mudah buat kamu. Sekarang kamu pandang muka papa. Papa ini gak ganteng-ganteng amat kan? Iya. Menghina lagi kamu. Jujur salah. Bohong dosa. Maksudnya gini, walaupun papa ini gak ganteng-ganteng banget, tapi papa dikenal reputasinya paling bisa menaklukkan hati cewek-cewek kece. Termasuk mama kamu. Mamamu itu paling kece di kelas dulu. Di mana? Satu kelas papa. Di STM. Ceweknya cuma satu. Ya iyalah, saya cowok. Aduh, papa sampai lupa gara-gara kamu sih. Papa lupa sesuatu. Loh, kenapa, Pak? Papa mau ke toilet sebenarnya. Tapi ingat, jadilah manusia super. Salam super. Ya, papa ke toilet dulu. Nyari tulisannya Bara Mahesa. Orangnya lagi galau. Bara. Loh, emangnya kenapa? Bukannya orang kalau lagi galau itu bisa lebih gampang ya nulisnya? So tahu kamu, Fel. Fel, nanti malam kamu mau nemenin aku makan nasi gila gak? Boleh. Beneran? Ya udah deh. Aku ke kelas duluan ya, Bar. Fel. Makasih. Kenapa ya? Cewek itu kelihatan lebih cantik kalau dia sudah bukan milik kita lagi. Bar, kita udah lama ya gak kesini? Udah lama juga ya kita gak pergi bareng kayak gini? Ya, abis mau gimana? Situ kan lagi sibuk sama yang baru. Salah ngomong ya? Enggak kok, Fel. Gak salah. Aku udah gak sama dia, Fel.
Cepet banget. Kenapa? Ya, kita nggak cocok aja. Bara, Bara. Waktu pas pacaran sama aku, kamu bilang kita nggak cocok. Terus kamu lari ke Kak Diandra. Sama Diandra nggak cocok juga. Terus mau sampai kapan lari-larian kayak gini? Vel, aku tahu aku salah. Ya jelas kamu salah. Kamu duain aku, Bar. Vel, aku minta maaf. Dan aku mau kita coba lagi. Kamu mau kan? Aku udah sama yang lain, Bar. Bar, kamu masih ingat gak sih? Dulu kamu pernah bilang kalau aku itu cewek yang egois. Tapi kayaknya menurut aku kamu deh yang lebih egois, Bar. Dulu kamu pergi dari aku gara-gara aku belum bisa jadi cewek yang sempurna buat kamu. Terus kamu lari ke Kak Diandra. Kenyataannya Kak Diandra juga gak bisa kan jadi cewek yang sempurna buat kamu. Bar, aku kasih tahu ya. Cewek sempurna itu cuma ada di novel-novel teen lit yang pernah aku baca. Di dunia nyata, gak akan pernah ada cewek sempurna itu, Bar. Gak akan pernah ada. Eh, ngomong-ngomong, makasih ya traktirannya. Dan kayaknya aku harus pulang deh, Bar. Ya udah, aku anterin yuk. Eh, nggak usah. Aku bisa pulang sendiri kok. Dadah. Kelar semuanya, kelar. Lo kenapa? Berantem sama cewek lo? Putus. Sakit banget mbak rasanya mbak. Sakit. Iya, gue tahu. Jangan sok tahu deh lo. Lo bukan gue. Eh, gue itu gak perlu jadi lo. Lo tuh masih muda. Jadi wajar dong. Jatuh bangun, jatuh bangun. Namanya juga belajar. Gak langsung bisa kan? Nih, gini nih. Daripada lo ngegalau aja, mendingan lo cari pelampiasan. Hah? Lo lanjut aja nulis. Lo kan dulu pernah bilang, lo tuh gak mau pacaran. Tapi mau lanjut nulis. Ya udah, lo selesain tuh tulisan lo. Lo kejar mimpi lo. Terus ngejar ceweknya kapan? Seperti yang lo udah pernah bilang sama gue. Kalau jodoh itu gak perlu dicari. Gak perlu dikejar. Ntar juga datang sendiri. Ya gak? 96,69 Radio Kiara FM. Hey hey hey, masih sama Echa di sini dan udah banyak banget nih tweet yang udah masuk ke @RadioKiaraFM dan curhat ke Echa tentang move on. Dan seru-seru banget nih tweetnya. Ya memang banyak hal yang orang lakuin buat move on. Ada yang nyari orang lain buat nyembuhin luka di hati. Ada yang mendadak alim dan rajin sholat. Ada juga yang jadi rajin olahraga mungkin. Terus ada juga yang mungkin jadi fokus ngerjain skripsi. Pokoknya macem-macem deh.
Nah, hampir semua yang nge-tweet ke Radio Kiara FM nih bilangnya, pas pacaran kita tuh seringkali terlalu fokus dengan hubungan sama pacar. Kadang kita jadi lupa sama diri sendiri, dan kadang juga kita lupa sama mimpi-mimpi kita. Nah, move on adalah awal dari segalanya. Move on adalah waktunya untuk kembali bangkit, waktunya untuk fokus sama diri kita sendiri, dan waktunya untuk mengejar mimpi yang mungkin ketika kemarin pacaran sempat tertunda. Gimana Mas Bro? Lu kenapa Bro? Bangke lu Bro! Apaan sih? Jorok lu? Ini sedih banget Bro. Bagus banget, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Dramatis sedih lu tau gak? Nih, kalau orang baca nih pedih pasti rasanya. Eh, pucang ngehek ya lu bisa nulis begini. Ah, gila lu Bro. Eh, lu tuh harus cepet kirim ini ke penerbit. Bagus banget ini, pasti ngalahin Twilight tau gak lu? Harus. Iya, alhamdulillah Bro. Gue udah kirim ini ke penerbit. Tinggal nunggu naik cetak doang. Beneran? Beneran? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Bar! Beneran, Bar! Bar! Ini... Ah! Bro, gue fix jadi penulis! Bar, kalau misalkan kayak begini, Bar, udah terbit, terus gue harus jadi orang pertama yang beli. Gue harus jadi orang pertama yang dapat tanda tangan, oke? Okay? Oke, okay, fix ya, fix ya. Apain gue? Eh, Nur, Nur, lo harus tenang dulu. Apaan? Hidup itu misterius. Hidup penuh dengan hal-hal yang gak terduga. Gue gak pernah nyangka status jomblo gue 3 tahun akhirnya pecah pas gue jadian sama Felix. Jadi yuk, temenin aku cari kakak, kan? Gue juga gak pernah nyangka bisa jadian sama Diandra. Lebih gak nyangkanya lagi, ternyata cewek secantik Diandra aslinya nyermin banget. Hidup selalu penuh dengan kejutan. Kayak ini nih, mimpi masa kecil gue akhirnya kesampean. Buku gue kelar. Buku gue ada di toko buku. Gue resmi jadi penulis. Bara Mahesa, penulis buku Radio Galau FM. Udah siap kan? Gue tanya-tanya. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum lo nanya, gue boleh minta sesuatu gak? Apaan? Boleh minta pin BB-nya gak? Gue udah tutup buku sama Felin dan Diandra. Sekarang, gue siap buka buku baru. Sama Eca? Mungkin. Oke, sekarang kita on air ya. 96,69 FM Radio Kiara. Selamat sore, Galau Indonesia. Apa kabar ya? Dan pastinya ketemu lagi sama gue Eca di sini. Dan...